Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan sukses selalu dari Kru 270 buat sahabat-sahabatku dimanapun berada. Saat ini Nopin 270 sudah melewati batas dari kedua provinsi Sumatera Utara masuk ke Sumatera Barat, tepatnya saudara-saudara. Kemungkinan insya Allah malam hari ini kita akan masuk di Bukit Tinggi, Solo, langsung menuju kota-kota berikutnya hingga tujuan terakhir di bumi Mataram, Yogyakarta. Pos kiri. Oke teman-teman, sore ini tepatnya pukul 15 lewat 10 menit bertepatan di kalender 16 Juni 2022 baru bisa melaporkan perjalanan ALS 270 menuju Tanah Jawa, Bumi Mataram, Yogyakarta. Alhamdulillah perjalanan kemarin dari Tanah Deli Medan sampai saat ini melewati tapal batas sudah beberapa meter ke belakang tadi, perbatasan dari kedua provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah kita lewati dengan selamat. Semoga saja di beberapa kota berikutnya ALS 270 perjalanannya lancar tanpa mengalami hambatan sampai nanti di kota tujuan terakhir dan mengantarkan para penumpang kita, ada tamu atau tamu yang terhormat, sampai ke tujuan masing-masing dengan selamat dan tepat waktu. Kondisi jalan atau lalu lintas di sore hari ini sangat sepi teman-teman ya. Tampaknya juga didominasi beberapa truk pengangkut material ataupun dari salah satu ekspedisi kargo ya. Nampaknya sore yang cukup cerah di hari ini. Siang hari ini Nopin 270 masih di bawah kendali oleh komandan kita, Abang Halim. Sore, selamat sore semua. Selamat sore. Gimana kondisi dari 270, Bang Halim? Alhamdulillah sehat-sehat. Terkondisikan selalu ya. Oke teman-teman, itulah tadi sempat apa ya, shot. Perjalanan yang begitu menyenangkan teman-teman ya. Paus keras dikarenakan kontur jalan yang eksotik dengan berkelok-kelok. Jadi kondisi di jalanan di daerah ini bila malam hari tiba, teman-teman diwajibkan untuk ekstra hati-hati ya, karena di sepanjang jalan ini wilayahnya malam, tidak adanya lampu penerangan jalan. Jadi lampu dari kendaraan kita aja yang menyinari perjalanan atau ke depan kendaraan kita. Jadi perlu ekstra hati-hati
apalagi di tikungan-tikungan atau turunan tajam yang berkelok. Selain hati-hati juga diperlukan skill di sini, karena jalanan di sini naik turun curam dan juga tikungan-tikungan patah, teman-teman ya, yang dikhawatirkan nanti ada kendaraan yang melintas yang berlawanan arah. Apalagi di siang hari ini kita wajib membunyikan beberapa klakson mobil agar kendaraan yang ada di depan merespon. Bilanya di depan tidak ada respon ataupun tidak ada klakson balik, kita bisa langsung ambil haluan kanan ataupun haluan kiri, teman-teman ya. Terus kosong, masuk. Panorama Indonesia atau pulau-pulau yang ada di Indonesia memang betul-betul indah, teman-teman, dan wajib kita explore ini ya. Ini kami sudah melewati di daerah Polongan 2, teman-teman ya. Mohon doa dari rekan-rekan dan semangatnya agar kami di jalan dalam mengemban tugas mengantarkan penumpang dari Kota Medan menuju Pulau Jawa nanti tanpa halangan dan tanpa hambatan, diberikan kelancaran dan kemudahan di jalan hingga sampai ke Bumi Mataram, Yogyakarta, dan juga kembali lagi menuju ke Tanah Deliminan, diberikan keselamatan dan kelancaran di perjalanan. Saya akhiri laporan dari Kevin 270. Juga masih ada teman setia kami, Mr. Halim, selaku komandan pada perjalanan hari ini. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan salam berkarya dari kami 270. Komen YouTube Bagas Family Official.